Saat ini kita sedang berada di tempat pemakaman almarhum Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan pada masa Orde Baru. Dr. Haji Mar'i Muhammad lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 April 1939 dan meninggal di Jakarta pada 11 Desember 2016 pada usia 77 tahun. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan pada periode Orde Baru yang diberi gelar Mr. Clean karena perjuangannya memberantas korupsi di eranya, yakni masa yang masih syarat dengan korupsi. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Master of Arts in Economics Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan beliau bekerja pada tahun 1969 sampai 1972, yakni mengabdi sebagai direktur di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1972 sampai 1988, beliau mengabdi di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai direktur. Tahun 1988 sampai 1993, beliau mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagai Direktur Jenderal. Pada tahun 1993 sampai 1998, beliau sebagai Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan ke-6. Tahun 2001 sampai 2004, Mar'i Muhammad berperan sebagai Ketua Oversight Committee atau OSI dari BPPN. Tahun 1999 sampai 2009, beliau menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, dan terakhir ia menjabat sebagai Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia, Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Komisaris Utama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Selama menjadi menteri, banyak gebrakan yang dilakukan Mar'i, diantaranya menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar. Gerakan Bersih Mar'i sempat mengantarkan Indonesia menjadi pelopor di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang perekonomian di awal 1997. Mar'i Muhammad wafat pada hari ini pada 11 Desember 2016 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional karena penyakit radang paru-paru. Sebelumnya beliau disolatkan di Masjid Al-Azhar dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 1:30. Acara pemakaman digelar secara militer. Ini ada upacara, semacam upacara militer. Sebelumnya ucapan belasungkawa juga diucapkan oleh beberapa tokoh yang datang langsung ke rumah duka seperti Yusuf Kalla, Budiono, Sri Mulyani, Akbar Tanjung, dan lain sebagainya. Selamat jalan kepada Mar'i Muhammad. Semoga diberikan ketenangan.
Thank you.